Assalamualaikum kawan-kawan, welcome to comeback my channel Rons 2020. Jangan lupa ya kawan-kawan di subscribe tuh, yang lama jangan lupa di like, comment dan share. Oke, kali ini saya mau menawarkan tuh, di sini itu yang namanya dunianya laundry. Jadi banyak di sini. Apa aja produknya? Silakan ditonton video saya. Ini salah satu teknologi yang dipakai. Itu pakai sistem koin. Nah, ini jadi laundry itu menggunakan koin. Jadi seperti permainan dingdong yang dulu tahun 2000-an ya. Mungkin 90-an lah mungkin. Nah, ini dibuat seperti koin dan digital. Nih bentuk koinnya kayak begini. Koinnya khusus. Ini requestan dari perusahaan ini. Ya, jadi ada strip-stripnya dan juga ada mereknya. Lucu ya, keren. Jadi tidak sembarangan koin. Jadi pakai koin khusus. Aplikasinya begini. Nah, ini nggak bisa masuk sembarangan, jadi dia ada celah, ada kuncinya. Nah, jadi kalau dia normal tarik ke bawah. Juga menyediakan setrika uap. Iron kita uap, jadi sistem setrikanya dengan uap menggunakan boiler ya, jadi uap ya, panas, air panas di uap. Ini kompornya dari boiler tersebut ya, jadi kompor memanaskan air dan tabung. Nah, ini juga dijual di sini, banyak jenisnya. Bisa juga disiapkan di sini. Nah, ada boiler ini dalam. Ini dipakai packing kayu. Biar terjamin. Nah, boilernya terbuat dari stainless. Yang dikarat bisa di request di sini, bisa di request mau seperti apa, apa mau lebih besar juga ada. Ini sebagai contoh yang biasa disiapkan di sini. Ini salah satu contoh ya dari produk-produk di sini. Nih pokoknya posisi di sini mesin koin. Sebagai sampel ya, ini damante, ini lagi diproses, ini proses mau perubahan. Ini dryer ya, dryernya nanti berbentuk dari gas, jadi bukan listrik lagi, jadi buat menghemat energi, jadi tidak menggunakan listrik dan biaya kita bisa ditekan. Sebenarnya di sini itu produksi dryer. Nah, pada dasarnya di sini itu pabrik konversi. Konversi itu apa? Merubah dari listrik ke gas. Jadi mesin dryer laundry itu, mesin pengeringnya laundry menggunakan gas. Jadi bukan menggunakan panasnya listrik lagi. Nah, ini dia pelakunya nih. Ini adalah kompor. Tuh, ini diproduksi sendiri di sini. Bentuknya di dalam itu bagaimana? Yaitu ya ada di dalam bentuknya kayak pematik. Banyak di YouTube. Kita tidak melihatkan. Nah, cuman ini juga dijual ini. Ini dijual kalau seandainya ada ini pengen dirubah mesin laundry
kawan-kawan semua, kalau seandainya masih berbentuk listrik, yang dryernya bisa menggunakan ini gas, kita bisa mengaplikasikan. Oke. Ini produknya ini masih berbentuk bungkus, masih ada segel-segel tuh, masih ada segelnya. Ini tidak dibuka hal-hal mesin, kecuali ada permintaan atau mungkin ada perubahan-perubahan. Nah, jadi seperti ini nanti ada perubahan panel, jadi akan dirubah. Nah, ini tidak menggugurkan dari garansi. Ini Maytek. Oh, Maytek. Bacaannya tuh terserah Anda mau terjemahkan bagaimana, tapi saya kurang paham ini. Ini bukan, tidak bahasa Indonesia ya. Nih. Ini dari Maytek Export, Export Maytek. Tuh. Ada juga nih di samping ada LG Life Good. Washing machine nih, mesin pengering. Mesin cuci. Tuh, maksimal 1500. Beratnya 680 kilo. Ya kan? Tuh, ada juga nah. Diamante. Ini dryer dari LG. Ini bentuknya bungkus. Berbentuk bungkus. Jadi masih bukan ini, mau persiapan buat dikirim-kirim. Nah, selanjutnya. Ini namanya ini kadang-kadang orang bikin ketawa. Masa mesin laundry kok ada namanya beko? Bekonya itu kan buat ngeruk ya. Nah, ini rupanya ini ada beko. Ini produknya produk Eropa. Tuh. Tulisannya aja Kamasir Makinesi. Kalau nggak salah Mesir ya. Tuh. Ini marak di Eropa. Dan juga beliau ini, perusahaan ini memang mendukung dari Barcelona. Keren kan? Barcelona kita jual produknya mulai dari mesin cuci sampai ke dryernya. Kalau dryernya biasanya kita olah. Boleh entar nanti hubungi saya kalau seandainya ada ini, siapa tahu yang baru-baru mulai pengen ini coba usaha, silakan. Nanti saya kasih sosial media saya di bawah. Oke. Okay.